Sejumlah titik semburan lumpur muncul di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat setelah diguncang gempa dengan magnitudo 5,2 dan 6,2 pada Jumat. Camat Bonjol, Afnita, mengatakan semburan lumpur tersebut muncul di Jorong Padang Baru, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol. Kabupaten Pasaman merupakan daerah tetangga Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi titik gempa. Getaran gempa juga ikut dirasakan kuat di Pasaman. Pihak kecamatan sudah melaporkan kondisi tersebut ke kabupaten. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, warga setempat diingatkan untuk waspada. Untuk di Kecamatan Bonjol, adanya luapan air panas di Kejorongan Padang Baru, Nagari Ganggo Hilia. Munculnya beberapa titik sumber air panas, ini cukup mengkhawatirkan warga. Mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Untuk saat ini,